Karena udah yang slow-slow, kita kasih yang akan gendang. Lagunya agak rungkat-rungkat gitu ya. Ya, rungkat. Iya. Bukan orang Sunda. Itu bahasa Sunda enggak sih rungkat? Oh, bahasa Jawa. Ya, maaf enggak tahu. Lagi. Oh, jadi kamu tuh selain ada pop, rock, bisa juga genre dangdut. Bisa dong, karena kan pas Echa masih di kampung. Jadi Echa nih ngomong aja ya, soalnya pasti teman-teman juga udah pada tahu kalau Reza di kampung juga dulu kerjanya sebagai apa. Jadi apa ya? Ntar nangis lagi, balik lagi. Biar jadi story juga. Ya. Apa? Kalau bisa ceritakan sih. Ya ini di rumah cerita. Jadi pekerjaan Reza di kampung itu nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Gak ada khusus sih, karena kan kalau panggung itu semua genre juga babat aja. Iya tapi benar. Lebih ke apa sih biasanya kamu kalau nyanyi ke panggung itu? Dangdut, soalnya kan Sulawesi tuh lebih ke dangdut sih sukanya. Iya. Jadi kalau misalkan lagi ada panggilan, baru kita nyanyi atau gimana? Iya dong, masa nyanyi gak ada panggilan gitu? Ada salah satu grup musik dangdut, kamu bisa ikut latihan dengan mereka dulu gitu. Gak ada sih, nah, ya gak ada. Jadi benar-benar lagunya tuh harus dihafalin juga. Hafal juga ya. Iya dong. Kan gak mungkin pakai lirik di atas panggung. Oke, kami sekarang mau nyanyi lagu apa judulnya? Rungka. Makanya teman-teman Reza semuanya, yuk kita tepuk tangan buat Reza. Rungka. Rungka buat teman-teman semuanya. Iya, yang mau joget bareng Reza, yuk ke depan. Rungkat ente-entean kelangan koes tempat lintas sayang. Stop mencintaimu kawe aku. Ngelu asik kamu. Oke, kita pancing dulu. Aku terlalu sayang nganti rak rasa dilarani. Pancen ku akui ku salah.
aku apa, Bu? Kayaknya penontonnya kurang bersemangat gitu. Jadi, minta tepuk tangannya dong buat Ibu Nesa.